Lanjut perjalanan kita jalan-jalan di kota Tashkent, kita ke Water Park atau Mustaqilik Fountain, itu tempat bermain. Nah, ini areanya itu memang pinggir jalan banget, tidak jauh dari Hotel Uzbekistan dan tidak jauh juga dari Amir Timur Square. Gampang banget dijangkau, jalan kaki, naik mobil, naik taksi atau naik bis, naik kereta, mudah banget di sini. Nah, ini itu biasanya itu untuk anak-anak bermain karena memang tidak dalam, hanya semata kaki aja untuk anak-anak. Itu biasanya tuh rame banget, anak kecil, orang besar itu cuma duduk, bukan duduk ya. Maksudnya masuk ke dalam air, hanya bermain air aja, dan biasanya tuh di belakangnya tuh airnya tuh mancur. Cuma karena ini hari biasa dan juga mungkin lagi ditutup untuk pembersihan, jadi tidak ada orang yang berkunjung untuk sementara ini. Ini itu baru, nah itu kan kelihatan kotor kan? Itu karena ditutup mau dibersihkan. Dan mungkin musim dingin akan ditutup ya, tidak ada yang bermain air. Tuh. Jadi kemarin-kemarin tuh buka guys, tapi tahun kemarin itu baru dibangun ya. Terus kemarin akhir musim dingin ini dibuka untuk summer, untuk musim panas. Banyak orang juga datang sini untuk foto-foto. Nah, ini di museum square, apa sih namanya, Memorial Square. Hanya sampingnya ya, hanya sampingnya. Dan tahun kemarin itu air mancurnya ditutup ya, jadi kering. Setelah mungkin tahun ini 2001 dan 4 dibuka kembali, operasi kembali air mancurnya, dan banyak sekali air mancur di sini. Ini di area Memorial Square, itu tidak jauh dari rumah saya di yang lama ya, di area sini. Sekarang kita agak jauh ke pinggiran. Tempat ini juga bagus ya untuk foto-foto bareng keluarga atau sendiri, selfie atau sama teman. Juga ada pohon-pohon di sana, di sebelah sana juga ada pohon-pohon, bisa untuk piknik juga di bawah sana. Ada dua, ada empat sih sebenarnya, ini yang paling besar ada dua, dan pohon itu di sebelah sana. Kalau kalian tertarik, khususkan jangan lupa ya jalan-jalan di kota tempat. Selanjutnya.